So, anda bersama dengan video Malu. Ha, ni sekarang ni botol-botol eh. Dan skodeng teropong bulan pula. Ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, anda bersama dengan video Malu. Ni sekarang ni botol-botol eh. Dan skodeng teropong bulan pula. Ni dan gunakan SB Boni, bukan teleskop, dia monokular. Bukan ebony dan salah sebenarnya. Dan silap dan pun lupa dan boleh dalam. Tadi ada permintaan oleh Zaki Jaafar, imam muda, imam kita, dia minta. And then scope bulan ni dah 60 kali zoom bulan, jam menunjukkan pukul 1:35. So then depan rumah dia ni, dalam kawasan rumah lagi. Kita akan ambil gambar bulan dia ustaz. Tu bulan dia. Dia bulan ni dia kelama ke menurun. So bulan ni kelama ke menurun. Inilah dia. 60 kali zoom 4 bulan menggunakan SB body ni live di depan rumah Dan. Anda bersama dengan video Malu pas kilo seorang ni bulan tu bulan ni 60 kali zoom. Nampak? 60 kali zoom. Di sini 60 kali zoom. Nampak? 50, 60 ada 30, 20, 20 sampai 60 kali zoom. So anda bersama dengan video People Malu. Kita malam ni dapat permintaan daripada imam muda zoom. So zoom bulan tapi boleh 60 kali. Ni dah real time bulan. Berapa jarak bulan? Jarak bulan di bumi jap dan Google. So bulan ni kalau makin turun. So makin naik. Bulan naik. Inilah bentuk rupa bulan di dari bumi. Jarak bulan dari bumi berapa kilo? Jap dan tarik jarak bulan dari bumi. So dan gunakan SB Boni teleskop ni jaraknya 60 kali zoom dari bumi, jarak bulan dari bumi. Petang tadi Imam Jaafar, imam kita request untuk dan zoom guna teropong ni, skodeng ni, untuk teropong bulan. Alhamdulillah malam ni bulan cantik. Ni dah real time bulan dan teropong guna SB Boni. Jarak bulan dari bumi adalah ni ikut Google, bulan hanya bersaiz 1/4 daripada saiz dan beredar mengelilingi bumi setiap 27 hari pada jarak purata 300 ini 384 kilometer jarak bulan dari bumi. Tak ada pula tu orbit bulan berapa. Oh, jarak bulan ke bumi secara purata ialah 382,900 kilometer ataupun 238,000 batu. So bulan ni kamu makin turun. Makin naik so dan kena kena botong dekat angle. Ni dah 60 kali zoom bulan menggunakan SB Boni.
punya teropong. So anda bersama dengan video Pek Pemalu dan dapat permintaan siang tadi daripada imam kita di bulan ni. Jarak bulan daripada bumi adalah 382,900 km secara purata lah. So ataupun 238,000 batu. Kalau kilometer 382,900,000 km. Ni dan zoom pakai 60 kali teropong SV Boni. Permintaan daripada imam kita, Imam Zaki, Imam Jaafar. So malam ni cuaca cantik dan duduk depan rumah ni dan zoom bulan ni. Dia bulan dia bergorak ni. Nampak dia bergorak kan. Kalau anda tengok ni, dia makin lama makin naik kau makin turun. Dia makin turun ni. Tapi sebenarnya naik. Tah dan jap confuse. Dan pun confuse lah. Oh jap. Naik. Macam ni turun. Mana je makin naik. Bulan makin naik. Dia daripada depan rumah Dan ni. Nanti Dan edit video dan letaklah video daripada depan rumah Dan ni. Macam mana dia punya position. Dan guna SB Boni punya teropong. SP Boni ni je boleh 20 hingga 60 kali zoom. Ni bulan ni real time depan Mahden dan shoot bulan menggunakan teropong Skodeng ni. Petang tadi nak boleh tengok scroll balik profile Facebook dan ada teropong buah mango, tangki air. Tapi tu Imam Zaki minta dan teropong bulan malam ni. Kau jagi dan nak teropong bintang sebelah bulan tu. Makin lama makin turun tu. Makin lama makin naik bulan ni. Anda bersama dengan video Pek Pemalu. Cantik cuaca malam ni. Jap dan teropong. Okey, yang ni 60 kali. So kalau nombor 40 kali zoom. Ni 50 kali zoom. Ni 50 kali zoom. 50. Ni 40 kali zoom. 40. Dan ni dan turun ke lagi 30 kali zoom. Dan ni adalah 20 kali zoom untuk bulan. Nampak. 20 kali zoom. Okay, ini untuk bulan 20 kali zoom. Tak ada buat adjust auto focus dia. Try. Okay, ini 20 kali zoom. Okay, yang ni 20 kali zoom, yang ni 30. Betul balik. 30. 30 kali zoom. 30. Ni 40 kali zoom. 40 kali zoom. 40. Ni 50 kali zoom. 50 kali zoom. Ni motor fokus jap. 50 kali zoom. Ni 60 kali zoom untuk bulan. Bulan 60 kali zoom. Dia just fokus je sikit. Blur kan. Dia bagi je clear. Kukurak. So anda bersama dengan video Pek Pemalu. Ini 60 kali zoom. Just focus dia. Kugah sikit kan. Ni bulan. Bulan real life 60 kali zoom. Dia sedang naik ni. Cantik cuaca ini. Dapatlah zoom bulan. Nampak bergorak kan. Kalau anda tengok ni, sekarang ni bulan ni bergorak. Nampak dia berkelama ke bawah kan. Nah, ni real life punya, real time punya dan record Facebook live lah untuk tengok bulan. Inilah bentuk muka bulan kita 60 kali zoom menggunakan SB Boni monocular scope ataupun spotting scope untuk kita spot teropong jauh lah. Jarak bulan ke bumi tadi berapa dia pun dah lupa. 300,000 km jarak dia kan. Bulan dari bumi ke bulan.
So petang tadi ada permintaan oleh Imam Zaki berkenaan dengan gambar bulan. So ni dah result dia, gambar bulan jarak dari bumi 382,900 km, ya, jarak bulan dari bumi, permukaan bumi hingga ke bulan. Lama bulan ni kamu kena naik, ada awan tak? Tak ada. Malam cantik, semalam bulan ada awan, ini bulan tak ada awan pula. So dia nak teleskop telit ke apa ke bawah tu, sekejap eh. Satu bintang. Okey, dan ada teleskop satu bintang. Tapi tak dapat. Mana tadi bulan ni? Ni. Ni bulan. Ni botol-botol punya gambar bulan. Anda bersama dengan video Pemalu Haskilo Surround. So petang tadi kalau anda scroll dia punya Facebook profile, dan ada ambil gambar dan zoom gambar tangki. So lepas tu ada permintaan oleh Imam Zaki kita, dia minta dan zoom bulan malam ni. Alhamdulillah malam ni cuaca cantik, awan pun tak banyak. Dapatlah dan zoom bulan, 60 kali zoom dengan menggunakan teropong monocular SB Boni. Dan ada share tu link dia, kalau siapa nak boleh bolehlah. Dan hobi baru ni, hobi PKP. Sekarang ni kita tak panggil PKP, kita panggil fasa. Fasa pula, macam-macam bedal lah. 60 kali zoom, ni lah deh gambar bulan real life nya. Anda sebenarnya video Pemalu zoom bulan menggunakan SB Boni teropong 60 kali. So dan tunjuk ni 60 kali, ni 50 kali, yang ni 40 kali zoom, ni 30 kali zoom, dan ni 20 kali zoom. 20 kali zoom nampak kocik kan, 20 kali zoom bulan. Dia paling rendah 20 kali. Lepas tu yang ni 30 kali zoom, yang ni 40 kali zoom, dan yang ni 50 kali zoom, dan seterusnya dia boleh 60 kali zoom. Ni deh. Nak boleh ni, boleh teropong ni kat Shopee tu jual. Petang tadi dan dah, anda boleh tengok balik dia punya profile lah. Dan ada skodeng tangki air, buah mango polam. Lepas tu malam ni ada permintaan petang tadi daripada Imam Zaki, dia minta dan skodeng bulan. Ni dia hasil dia bulan daripada depan rumah dan ada skodeng menggunakan SB Bonit punya teropong ni. Anda bersama dengan video Pemalu Haskilo Surround. Ni dah bulan, bulannya tengah naik ni. Kebetulan ada awan ni, awan dah mula ada awan sikit. Dia nak zoom dah dekat sebelah bulan tu je ada bintang kau satelit, tapi nak mencari itu tak nampak. Tapi inilah gambaran bulan kita. Bulan nampak je bergerak ni tengah naik atas ni. Bulan cantik, cuaca hari ni cantik. Cuaca hari ni cantik. Ramadan dan zoom bulan 60 kali zoom. Anda bersama dengan video Pemalu Haskilo Surround. Bulan ni aje untuk bulan ni, daripada kita punya apa, real time. Dia bergerak ni, dia naik ke atas. Apa dia bergerak kan, bulan cantik bulan lah. Saya show je. Bulan cantik. So anda bersama dengan video Pemalu. Rumah dia masak si goreng lah tu, aku tak kira makan. Dengan menggunakan SB Boni teleskop monokular. Surround Acu Hafiz. Cu tak tidur lagi kau. Dan skodeng bulan Acu. Tadi petang tadi dan skodeng buah pelam. Malam kita dapat permintaan petang tadi, Imam Zaki minta dan skodeng bulan. Ni dah dan skodeng bulan. Kalau anda tak percaya, anda tengok luar rumah tu, tengok bulan tu. Sekarang ni, ni lah dah bulan ni yang ada teropong sekarang. Surround Acu.
Dia bergorak ni, bulan ni bergorak sebabkan dia mengelilingi orbit kan, jarak dia 300 lebih. 300,000 lah, 300,000 jarak bulan, 382,900 km dari permukaan bumi jarak bulan ni. Kita boleh zoom dia menggunakan SB Boni ni, teropong ni, khas kodeng ni kan. Inilah dia hasil dia, lens kodeng bulan dengan menggunakan teropong ni, teropong skodeng SB Boni, 60 kali zoom. Kalau tengok balik profil lens tu, dia ada skodeng buah pelam, buah apa, cempedak, tapi buah cempedak tak ada daun ni, ada macam tadi. Dia nak skodeng sebelah bulan tu kan, dia ada apa orang kata, ada bintang. Okey, yang ni 60 kali zoom eh, yang ni 50 kali zoom. Dan 50 kali zoom bulan ni, 50, yang ni 40 kali zoom, 40 kali zoom, yang ni 30 kali zoom, 30 kali zoom, dan yang ni 20 kali zoom bulan, 20 kali zoom ya, 20 kali zoom sekarang ni, tu 30, ni 30 kali zoom, yang ni 40 kali zoom, yang ni 50 kali zoom, dan last kali beli maksimum 60 kali zoom untuk teropong bulan. Ni dia, kita guna teropong bulan. Anda bersama dengan video Pik Malu Haskido Seron. Nampak jelas 60 kali tu, terbaik Acu Hafiz. Yo Acu, ni lah dia, kalau Acu keluar rumah tengok bulan, ni lah dia bulan yang kita tengah skodeng tu. Sebab tadi potong tadi dan try teropong buah manggo, jarak 6 meter pun clear, tangki air pun nampak lah tulisannya sikit. Lepas tu ada permintaan daripada Imam Zaki, dia minta untuk teropong bulan. Ni lah malam ni cuaca cantik dan teropong bulan, dan teropong bulan nampak lah, awan pun tak ada kan, dia tengah bergorak ni, tengah naik. Nampak jelas 60 kali tu, yo, nampak jelas. Kalau nak tengok bulan ni lah paling roket kan, planet lain dia tak berhati. Nampak dia kena meteor ke apa ni bulan ni. Ni live ni, live tengok bulan. Tapi nak skodeng bintang tu tak nampak ah. Jap dia nak try skodeng bintang. Ya. Dia try talo kat bintang. Jap ya. Okey. Ya, ni ada bintang eh. Ni bintang. Bintang sebelah bulan tu. Dia nak try klikkan. Ni deh. Bintang sebelah bulan. Sekarang sebelah bulan tu ada bintang tau. Tapi tak clear lah, dia pun tak tahu mana satu titik fokus je. Tapi inilah dah gambaran ni. Kalau anda tengok kat luar tu ada satu apa kata, satu bintang kan, bintang kocik tu. Sekarang ni kalau boleh keluar tengok, ada bintang kocik. Tak tahu apa benda bintang apa, dan try zoom bintang ni. Ni deh bintang sebelah sebelah bulan. Di antara tah bintang ko, satelit ko, dia pun tak tahu, tapi ada lah kan. Try zoom tapi tak dapat ya. Jadi pocah. Okey, tak boleh lah, tak pandai lah, masih belajar lagi. Ni deh bintang sebelah bulan tu. Kalau anda keluar sekarang dan nampak bintang kan, dia macam bintang kau, satelit kau, tapi dia kat sebelah bulan, kecil ya, jauh. Tak tahu mana titik fokus eh. Tengok sekarang live keluar, tengok ada bintang sebelah bulan tu. Inilah deh dia punya, bintang. Okay, tapi kita nak, kita malam ni kita punya misi skodeng bulan. Nampak apa dah? Ni deh. Bulan. Malam ni ditemani bintang Intan Hanina. Nampak? Berat. Ni 60. Dia maksimum lah 60 kali zoom. Yang ni 50, yang ni 40 kali zoom.
Yang ni 30 kali zoom. Yang ni 20 lah, Pak. Ya, anda bersama dengan video Pik Memalu. Sekilo surround 60 kali zoom untuk tengok bulan. Eh, lagi baik. Aha, skodeng bulan jelas. Acu Hafiz. Malam ni tengok bulan. Oh, rumah ni teman. Duduk apa rumah ya cuma. Tak ada nak pergi mana. Sebab fasa kan. PKP dah tak ada. Ada fasa pula. PKP, PKP, PKP duduk rumah. Ni dah. Bulan. Nampak bulan naik. Oh, rumah ni ambil gambar tak? Terpaksa lah wayang sikit. Macam lah. Rumah ni teman dia ambil gambar bulan cu. So anda bersama dengan video Pik Memalu Askilo Surround. Ini kita live. Tadi nak tengok balik video potong tadi ada kat profile Dan. Dan sekudeng buah mango. Dan malam ni dan sekudeng buah buah bulan pula. Dan sekudeng bulan. Ha, torang Muhammad Zaki Jaafar imam kita. Torang mam dan try zoom bintang sebelah itu tak berapa pandai lah. Dan dapat zoom bulannya malam ni dengan menggunakan teropong SB Boni. SB Boni ni yang ni paling maksimum lah 60 kali zoom. Dia bulan ni bergorak ni. Dia bergorak 60 kali zoom menggunakan SB Boni teropong khas kodeng. Pasal cari pasal tu Acu Hafiz. Yelah PKP tak ada. Ada fasa. Fasa cari pasal. Benda lah cu. PKP tak ada. Ada fasa pun fasa lah. Yes. Nah, ni 60 ni kita buat 50 kali zoom pula. Ni 50 kali zoom untuk zoom bulan. 50 kali zoom. Yang ni 40 kali zoom. 40 kali zoom. Yang ni 30 kali zoom. Dan yang ni 20 kali zoom. 20 kali zoom menggunakan SV Boni. Farid Mansur, osah anda anda tak dolah. Kita sama-sama belajar lah. Dan pun tak reti baru hobi baru ni, hobi PKP panggil kan. Dan boleh dah lama tapi guna tak. Jadi rumah dan taman dan malam ni untuk tengok bintang bulan. Dan cuba kalau anda keluar sekarang anda tengok ada bintang dekat bulan tu tapi dan try tadi zoom dan tak pandai lah. Masih tak nampak. Tak nampak. Ni 60 kali zoom eh. Ya Allah. 60 kali zoom bulan. So anda bersama dengan video Pik Memalu FB Live Askilo Surround. Ni live eh. Kalau bulan penuh lagi cantik. Nanti TTS teropong bulan. Muhammad Zaki Jaafar imam kita. Kalau bulan penuh lagi cantik. Nanti TTS teropong bulan. InsyaAllah mam. Tunggu PKP habis. So ni dia. Tapi semalam cantik. Malam dalam pukul 3 sampai pagi kan. Dan tengok bulan siap ada awan cantik. Memang cantik. Ini bulan tak berapa penuh. Tapi bulan sedang naik. Dan menggunakan SB Boni teropong sekodeng ni. 60 kali zoom. Yang anda tengok sekarang ni 60 kali zoom. Dan yang ni 50 kali zoom. Bulan. Ini 40 kali zoom bulan. Yang ni 30 kali zoom bulan. Dan ni 20 kali zoom. Pak, ni 20 kali zoom. Oh, ni bulan Jun ni. Oh, patutlah ni bulan Jun. Oh, bulan Jun. Imam kau bahan ni bulan Jun. Bulan depan bulan Julai kan. Dan rasa lah bulan depan bulan Julai rasa. Yang ni 40 kali. Ni 50 kali zoom. Dan ni 60 kali zoom paling maksimum lah. 60 kali zoom lah. Tapi cantik lah. Tapi betul mam, imam cakap tu betul ni bulan Jun. Kalau bulan Julai, bulan depan. Tapi sebelum bulan Jun, bulan Mei. So di musim PKP ni PKP dah tak ada. Yang ada fasa, fasa 1 PKP dah tak ada. Jadi PKP dah tak ada, kita tengok bulan ni lah kan. Nak naik bulan, tak boleh. Ni dah real life ataupun real time. Anda tengok sendiri kat luar tu adakah bulan. Ni lah bulan yang anda tengok sekarang. Dekat bulan tu ada bintang. Dan video awal tadi dan try zoom tak dapat pula. Tak pandai lah. Dan pun tengah belajar. Ni dah rumah dia ada teman lah. Teman sekali tengok bulan.
duduk depan rumah ni. Okay, jarak bulan dari permukaan bumi adalah 382,900 kilometer. Kalau batu 238,000 batu. Oh, jarak dia dari bumi. Nampak kawan-kawan tu yang ngam tu. Nampak kawah-kawah. Nampak kawah-kawah tu yang ngam tu. Yo mam, dia jadi jakun sikit sebab first time kan. Ni kira first time kita kita skudeng ni, dia pun jakun juga sebenarnya. Tapi nak macam mana? Bondo ni bukannya selalu dapat tengok kan. Cuaca cantik eh. Biasa tengok rumah datang bulan tu. Tapi hari ni dapat tengok bulan. Bulan Jun lagi. Ini adalah bulan Jun 2021 ni. Rumah dia ada teman ha. Nak ada teman, elok lah tu. Tiba-tiba dodeng kesunyian kat luar ni kan. Elok lah rumah dia teman sekali tengok bulan. Tu star tak boleh ni? Tak, tak pandai. Nak angle dia tak dapat star. Dia ada, ada sebelah bulan tu dia ada, ada star. Star tu dah try dah. Ni bulan ni bergorak ni, naik atas. Okay, nampak? Kan pergerakan kan? Dia naik. Dia sekal, kalau real time, di bulan ni tengah naik. Naik, dia turun. Tak, memang nampak tu je terbalik. Ya, anda bersama dengan video Pip Memalu. Di mana kita tengok bulan ni. Real time punya bulan. Anda tengok kat luar sekarang. Kalau anda tengok, sebab ni Facebook live eh. Anda tengok kat luar sekarang. Inilah bulan yang dan tengah skodeng ni. Okay, bulan tu ada bintang. Tadi video awal dia dan ada skodeng, tak nampak lah. Tak pandai benar eh. So anda bersama dengan video Pip Memalu di mana kita skodeng bulan 60 kali zoom. Okay. Nampak kawah kan? Okay. Nampak kawah-kawah ni ada real time bulan. Okay, ni 60 kali zoom. Ni 50 kali zoom. 50 kali zoom eh ni. Ni 50. Ya ni 40. 40 kali zoom. Yang ni 30 kali zoom. 30 kali zoom. Yang ni 20 kali zoom. So anda bersemudian video Pip Memalu dengan menggunakan teropong skodeng SB Boni 60 kali zoom. 20 hingga 60 kali zoom. 20 tu minimum dia boleh zoom. Yang ni 30. Tadi 20. Ni 30. Yang ni 40. Yang ni 50 kali zoom. Dan yang ni 60 kali zoom. Dan potong tadi dia ada zoom. Apa orang kata? Buah manggo, apa semua. Tadi permintaan oleh saudara Imam kita, Imam Zaki, dia minta malam teropong bulan. Alhamdulillah cuaca cantik. Pukul 1 ni, hampir pukul 1 ni cuaca cantik. Nampak bulan dan zoom. Dekat apa? Dekat bulan tu ada bintang. Kalau anda tengok sekarang kat luar eh, ada bintang. Dan try zoom tadi tak pandai, tak nampak. So kita zoom bulan ni lah. Bulan ni kita jauh nampak cantik sebenarnya eh. Dia dokek je penuh dengan jerawat. Bukan jerawat lah, jeragat eh. Jeragat lah, kawah kan. Bulan kan. Tapi dia tengah bergerak ni, tengah bergerak ni atas. Nampak real time, real time punya bulan. So anda bersama dengan video Pip Memalu Waskilo Surround. Di mana hari ni, malam ni ataupun awal pagi ni dan zoom bulan. Dan zoom bulan. Permintaan daripada saudara Zaki kita, Imam Muda, Imam Awak. Dan zoom bulan. Petang tadi dan ada zoom pokok. Pokok mupolam. Buah apa? Buah mupolam. Pokok ni tangki air. Lepas tu apa lagi? Buah cepodak, pokok manggo. Dan sekarang ni tengah awal pagi ni ada okay, hampir pukul 1 dah, pukul 1 belum. Dekat pukul 1 dah, hari pukul 1 dah, 1-3 minit awal pagi dan zoom bulan pula. Jarak bulan dari permukaan bumi adalah 382,900 kilometer. Kalau batu 238,000 batu jarak dia daripada permukaan bumi ke bulan. Ni dah sekarang dan zoom 60 kali dengan menggunakan SB Boni teropong skodeng. Anda bersama dengan video Pip Memalu. Ni 60.
Yang ni 50 kali zoom, ni 40 kali zoom, ni 30 kali zoom dan ni 20 kali zoom. So anda bersama dengan video api pemalu, husky luas round, husky koreng, teropong, bulan. Cantik malam ni. Tapi semalam dia keluar dalam pukul 3 pagi semalam dia keluar, dia tengok ada awan cantik. Yang ni awan tak ada lah, awan tak nampak. 4 bulan pun dah cantik dah, 60 kali zoom. Ya, jarak bumi, jarak bumi adalah daripada bulan hingga bumi, jarak permukaan adalah 382,900 km. Dengan menggunakan teropong 60 kali zoom, kita boleh lihat kawah bulan nampak hampir jelas. Ya, anda bersama dengan video pemalu, Askilo Surround, Askodeng, Habulan. Ni deh Facebook Live. Kalau anda tengok luar ni sekarang ni, kalau anda pergi luar anda tengok nampak bulan, ni lah dia bulan, rupa bulan yang kita skodeng. Dan tadi dia try skodeng bintang dekat bulan sebelah tu, dia tak dapat, dia tak pandai, tak dapat nak zoom, nak fokus macam mana. Oh, dalam semua ni dia lebih pemalu, husky dia serang. Ya. Okay. Okay. Satu dia. Okey, semoga kita bertemu lagi. Anda bersama dengan video pemalu, 60 kali zoom bulan dengan menggunakan teropong SB Boni. Teropong bulan malam ni nampak dah kawah tu kan. Okey, semoga anda ceria selalu. Okay, semoga kita bertemu lagi di rancangan apa anda pendapat. Malam ni ditemani oleh rumah Dan. Ini dia bulan. Okay, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda bersama dengan video api pemandu Husky Loseron. Malam ni kita teropong skodeng bulan dengan menggunakan SB Boni teropong secara live. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye bye. Bye bye semua. Bye bye. Rumah ajak selfie. Ya. Cepat. Okay, bye bye semua, bye bye. Selamat malam. Selamat berfasa. PKP dah tak ada, berfasa. Fasa-fasa. Anda bersama dengan video api pemalu. Bye bye.